Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada video kali ini gua bakal membahas tentang kenapa sih kan si aba-aba ini gak boleh disatuin atau dikonteng dengan ikan lain ya teman-teman. Okay, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Oke, untuk penjelasan ikan aba-aba udah gua bahas di video sebelumnya. Buat kalian yang belum menonton silakan cari di video gua sebelumnya ya, teman-teman. Dan yang bakal gua bahas pada video kali ini yaitu tentang alasan kenapa ikan aba-aba ini enggak boleh disatuin dengan ikan lain. Dan di sini seperti video sebelumnya, ikan aba-aba gua belum dipindahin dari tank karantina ya. Dan hari ini rencananya mau gua pindahin ke soliter ataupun ke single tank dia ya. Dan selama di tank ini gua beberapa kali mendapati si ikan aba-aba ini selalu mengejar dan menggigiti si ekor leopard ya. Dan ini menurut gua harus jadi catatan khusus. Jika dibiarin mungkin akan berbahaya bagi ikan-ikan lainnya, apalagi jika ikan-ikan kalian memiliki nilai yang lumayan sangat mahal ya harganya. Dan yang mengejutkan, gue menemukan video ada seorang kiper aba-aba, dia mengungkapkan bahwa si ikan aba-abanya pernah menghajar si arapaima sampai mau mati ya. Lalu si kiper tersebut mendapati ikan arapaimanya sudah rampung dan megap-megap ke atas, dan pada akhirnya si ikan arapaimanya tidak bisa diselamatkan. Tentunya hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, khususnya yang ingin mengkip ikan aba-aba ini. Alangkah baiknya dan sangat direkomendasikan menurut gua pribadi agar ikan aba-aba ini disimpan di tank terpisah ya. Seperti ikan-ikan cana, ikan aba-aba ini juga harus diperlakukan single tank agar tidak memakan korban. Karena yang gak gua sangka dari ikan ini, bentuknya memang eksotik dan cantik, tetapi karakternya lumayan sangat jahil kepada ikan lain. Bahkan di sini beberapa ikan Oscar gua pun ketakutan dengan adanya ikan aba-aba ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai beres, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.